Kita ke informasi pertama, saudara kecewa dengan pelayanan dan transparansi informasi terkait perkembangan kesehatan. Puluhan warga karantina LPMP mengamuk dengan membakar tenda penitipan barang. Warga yang dikarantina di LPMP ini mengamuk, memprotes kinerja tenaga medis. Selama hampir 30 hari mendiami tempat karantina LPMP, mereka tidak puas dengan informasi pasti atas status kesehatan mereka. Warga karantina yang mengamuk juga membakar tenda tempat penitipan barang. Aksi protes mereka kemudian reda setelah personel polisi tiba di LPMP. Kapolresta Pulau Ambon dan Ketua Harian Gugus Tugas ikut hadir untuk menenangkan warga karantina LPMP.